guys, aku mau pergi dulu ya. Bye-bye semuanya. Bye-bye, lu mau kemana? Gue itu mau bikin konten YouTube dan sekali bikin reel sih. Yaudah ya, gue temenin. Hah? Serius lah? Enggak, bercanda gue. Udah mandi lah. Yaudah yuk. Hai guys, back with Adara again. Jadi hari ini aku itu mau bikin reels dan sekalian mau ngasih tahu kalian tentang polusi yang lagi naik di Jakarta. Nah, aku minta banget sama kalian semua ya, jangan lupa jaga kesehatan dan pakai masker. Karena apa? Karena polusi di Jakarta itu benar-benar naik banget guys. Jadi bahaya banget buat kalian. Kalau misalkan kalian kena ya, itu kalian bisa sesak napas, batuk, sakit segala macem. Jadi buat kalian kalau misalkan mau keluar rumah itu ya yang penting-penting aja ya. Kalau selebihnya nggak penting itu ya udah di rumah aja. Nah, apalagi kalau misalkan mau keluar itu harus pakai masker, nggak boleh ketinggalan, oke? Okay? Biar kalian itu nggak kena dari paparan polusi-polusi yang itu, guys, oke? Okay. Oh iya, gini aku mau pakai masker dulu ya. Aku tuh punya masker tuh yang lucu-lucu banget, tau guys? Ini kayak gini. Nih ya, lihat ya. Tuh lucu kan? Jadi kalian tuh kalau mau beli masker juga harus yang sama kayak aku ya. Oh iya, gip. Gip, lo harus pakai juga, Gip. Sini. Ya, harus. Gak boleh, gak. Ini biar lo tuh ngomongin polusi. Bucin-bucin di tengah jalan. Kayak gak ada tempat lain aja. Kisahin ah. Ya, lu kira gue gak panas liat lu berdua. Pantesan dia ngagetin kita mulu. Orang ini bawa mobilnya pakai tangan sama kaki, nggak pakai mata, nggak bisa ngeliat ini. Ya. Ya, kalau kata gue mah dia itu baru belajar mobil. Ini baru belajar mobil, nggak usah sok-sokan deh lu. Gila, lo nggak punya mobil kan lo kemana-mana pakai hoverboard. Mau berapa mobilnya? Ada itu nggak di rumah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, jangan ngomong sama orang gitu jangan. Oh iya, nggak boleh. Lu kenapa sih? Aduh. Kenapa sih nggak bisa bikin gue sama Andara tenang gitu sehari ya? Lo berdua yang salah. Bucin tuh masa di tengah jalan ya gak modal lu. Kenapa lu iri karena lu jomblo? Iri ya? Jomblo ya? Ups. Iri ya? Gue tau lu jomblo abadi. Iya enak gila lo ngomong. Enggak, gue gak jomblo. Ini cuma apa? Jomblo kekal? Enggak, ya emang lagi di fase sendiri aja gue. Fase. Udah mandi lah. Eh, sama aja jomblo. Fase lonely lo gak tau kan. Makanya belajar bahasa Inggris bang. Sekarang kita belajar deh. Lonely itu apa? Sendiri? Sendiri. Jomblo kan berarti? Ya udah lagi pak, ngapain sih ngomong sama orang jomblo gini? Aduh kasihan ah. Udah yuk balik yuk. Bye. Tadi kita kasihan gitu kadang. Bucin di jalanan, gak ada tempat lain. Ya udah biarin. Bawa mobil sendiri ya. Dadah jomblo. Terus gue harus apa dong? Masa gue bawa mobil CRT? Kan mungkin. Ibu mana? Ibu sakit. Ngapain kamu kesini? Sakit. Oh enggak, kesini mau minta foto anak gua. Masih ada nggak? Emang yang kemarin ibu kasih nggak ada? Ada, tapi rusak. Ya udah tunggu. Ada kan? Ah, iya. Terima kasih ya.
Thank you.